Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal nama anak ada maksud yang indah. Ini rupanya nama buat anak pertama MK dan isteri. Sebulan selepas menimang cahaya mata, penyanyi rap MK memilih nama Aya Rayana buat puteri sulungnya. MK atau Muhammad Khairi Amin, 28 tahun, memilih nama tersebut yang mempunyai makna indah dalam Islam. Aya bermaksud tanda dan bukti kebesaran Allah, Al-Quran dan asal Arab. Rayana bermaksud pintu syurga, katanya. MK berkongsi perkara itu menerusi hantaran di Instagram miliknya pada malam Selasa. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen memuji pemilihan nama tersebut, malah ada juga yang tidak sabar mahu melihat wajah bayinya. Cantik nama anak, semoga membesar dengan baik sesuai dengan nama, komen netizen. Pada 3 Ogos lalu, MK memaklumkan isterinya iaitu Siti Hajar selamat melahirkan cahaya mata sulung mereka di sebuah pusat perubatan. Untuk rekod, MK dan Hajar mendirikan rumah tangga pada 16 Jun tahun lalu. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit, boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.